Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Aznikom. Kembali lagi di channel ini, channel Aznikom Teknologi. Oke, kali ini kita akan memperbaiki speedometer Vario 125 out ya. Tahun nggak tahu ini yang lebih pastinya ya. Yang jelas untuk speedometer ini mulai tahun produksi 2012 sampai 2015. Oke. Di sini kendalanya hanya nyala backlight warna kuning, tapi jarum nggak ada pergerakan. LCD blank. Kita cek kendalanya di mana. Oke, mari kita cek bersama-sama. Ini kendalanya jarumnya ya, nggak muter, terus LCD-nya juga blank. Oke, kita buka dulu. Mudah-mudahan PCB-nya aman. Dan juga LCD-nya juga mudah-mudahan aman. Buat teman-teman yang membutuhkan LCD Vario untuk jenis ini ya, kalian bisa order di toko online saya, di Tokopedia atau Shopee ataupun Bukalapak. Linknya nanti saya simpan di deskripsi. Oke. Dan ternyata dalamannya seperti ini ya, dalamannya. Oke, saya zoom. Di sini putus ya jalur 12 volt. Ini ya yang dari sini putus menuju sini. Ini juga karat. Kita bersihkan dulu. Oke, benar. Untuk lebih pastinya. Biasanya kalau udah seperti ini biasanya itu disebabkan karena air ya, masuk air. Mudah-mudahan IC kontrolnya aman, tidak bermasalah juga. Oke, ini udah saya bersihkan. Mari kita cek di sini, kelihatan. Nah, di sini ada jalur satu-satu ya yang harus kita telusuri. Oke, kalau misalkan jalurnya terhubung, apometer akan mentok sampai ujung ya. Oke, kita cek dulu jalurnya. Yang pertama ini dan menuju sini putus. Yang ini, yang kedua ini. Menuju ke oke, ada problem, hanya yang pertama aja. Terus jarum lampu ini udah pasti putus, dan ini menuju sini juga putus. Oke, kita perbaiki dulu jalur-jalur yang putus. Kita krok dulu. Ini dari sini ya.
Untuk speedometer motor kalian untuk Vario 125 out, kalau misalkan masih normal dan mika sudah mulai retak-retak, segera ganti mika kalian ya, supaya speedometer kalian tidak seperti ini. Ini speedometer paling aneh ya, tahunnya tua tapi harganya luar biasa. Untuk speedometer ini harga dealer itu dibanderol dengan harga kisaran 1,5 juta ya untuk harga barunya, dan untuk harga bekasnya di harga 700-an ya, non ISS. Ini satu putus. Oke. Yang putus hanya bagian itu aja. Sekarang kita cek maaf, maksudnya kita jumper dulu. Jalur yang putusnya. Oke, satu jalur intinya dulu kita jumper. Lalu kita tes apakah ini akan nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini sepertinya nyala. Kita pasang jarum. Kita cek. Jarumnya macet ya kawan. Jarumnya macet. Oke. Jarumnya macet, tapi kita cek dulu untuk tampilannya. Apakah LCD-nya tampil?
kita tampil ya LCD-nya. Mudah-mudahan kita cabut dulu LCD-nya. Mudah-mudahan nggak usah ganti LCD ya kawan. Kita bersihkan dulu kaki-kakinya. Nah, ini ada bekas-bekas air. Oke, angkanya tidak sempurna. Nanti kita perbaiki juga. Nanti kita perbaiki untuk angka odometernya. Oke. Sekarang kita lanjut pengecekannya. Kita benar-benar sampai ini speedometer sempurna ya, sorry, speedometer sampai sempurna ya. Oke, kita telusuri lagi untuk jalur-jalur selanjutnya. Kita crop aja biar ketahuan ini korosi atau enggak. Nanti habis di crop kita cat aja ya, pakai cat khusus kembali, khusus PCB. Oke kawan, ini udah selesai. Saya jumper satu persatu. Ini udah nyala normal. Tinggal kita ke tahap selanjutnya, yaitu memperbaiki ya, atau mengecek si motornya ini ya, untuk kecepatannya ya, karena jarumnya macet ternyata kawan. Oke, kita buka dulu. Kita lihat dalamnya apakah ada gear yang memang sudah aus. Oh, ternyata ada kawan ini yang udah aus, kelihatan nggak? Sebentar, fokus. Kurang. Gear ini untuk sebelah sini kelihatan sudah haus. Ternyata gear ini yang udah haus, yang menyebabkan si jarum nggak berfungsi dengan baik ya.
Okay, kita ganti aja untuk gearnya. Kita ganti. Gear motornya udah aus, kita cek. Nah, normal. Sekarang kita cek jarumnya. Kita pakai jarum. Posisinya. Nah, udah normal. Karena tadi posisi gearnya udah aus ya, gear motornya udah aus. Tukang servis itu harus ada kanibalan ya, supaya nggak sulit nyari spare part. Jalur ini aman, jalur ini aman, semua sudah aman. Kita next ke perbaikan LCD-nya ya. Kita coba dulu bersihkan terlebih dahulu, mudah-mudahan hanya dengan dibersihkan saja ini normal kembali. Sebetulnya ini kalau LCD seperti ini disarankan diganti ya, berhubung yang punya nyuruhnya usahakan diperbaiki aja, nggak usah ganti. Jadi kita ikuti kemauan konsumennya ya, karena secara usia juga ini udah tua. Jadi udah harus ganti untuk LCD-nya. Tidak ada perubahan, berarti harus kita servis saja. Langsung ke perbaikan LCD ya. Sini saya menggunakan jarum pentul untuk mengangkat lem yang ada di sini. Karena di sini kita akan melakukan atau proses penyambungan jalur ya. Nah, seperti ini kawan. Setelah kita angkat, oke, sebentar saya siapkan dulu untuk bahan-bahannya.
Oke kawan, kita lanjut perbaikannya ya. Sekarang kita perbaiki layarnya menggunakan karbon konduktif ya. Untuk LCD-nya. Oke, kita kasih karbon konduktif satu-satu. Sebetulnya ya. Saya kurang merekomendasikan ini diperbaiki. Kenapa? Karena menurut saya pribadi dan pengalaman saya pribadi, kalau diperbaiki seperti ini tidak akan bertahan lama. Pengalaman saya pribadi ya. Tapi berhubung ini permintaan dari konsumennya ya, diperbaiki aja, ya sudah kita perbaiki. Dan kita sudah menjelaskan juga lebih tepatnya kelemahan kalau seandainya ini diperbaiki. Kelemahannya apa sih? Yang pertama, LCD tidak akan awet ya. Ini ternyata karbon konduktifnya terlalu encer, terus jadi kurang enak. Karbon konduktif itu jangan terlalu encer, jangan juga terlalu kental ya, harus cukup. Mudah-mudahan LCD-nya masih bisa ketolong. Pas proses pemberian karbon ini, hati-hati. Jangan sampai si karbonnya luber ke pin di sampingnya.
Okay, angka-angka sudah kelihatan sedikit sempurna dari sebelumnya. Sudah kelihatan mulai sempurna. Oke, ini udah sempurna. Jalur yang sebelah sini, hanya sebelah sini aja yang mengalami keausan. Nah, arti angka 1 di sini ada angka, arti angka 1. Nah, artinya ini odometer pernah mentok ya, pernah mentok 999, reset lagi ke 0, dan ini angka odometer yang kedua. Berarti motor ini cukup capek ya, atau pernah dipakai untuk jalan jarak jauh. Oke, ini sudah selesai perbaikannya. Tinggal kita rakit ke casing, dan saya akan nunggu ini selesai. Maksudnya ini karbon konduktifnya kering. Nanti saya akan rakitkan, oke? Okay? Jadi perbaikannya sudah selesai. Mulai dari speedometer ini mati total, dalam arti yang nyala hanya lampu, ini nggak gerak. Terus ternyata ada kabel yang putus. Maksudnya ada jalur yang putus, itu di area sini dan di area sini ya yang putus. Selebihnya aman, tidak ada problem, hanya di area sini karena mikanya itu kena air ya, karena sudah retak-retak gitu ya kondisi mikanya. Kelihatan seperti ini, sudah mulai retak-retak. Kalau udah retak-retak seperti ini, saya sarankan diganti dengan yang baru. Nah, untuk misalkan kalian punya kendala LCD-nya blank, nggak kelihatan angka apapun, tapi si jarum ini normal, itu cukup dengan ganti LCD-nya aja, speedometer kalian akan bagus lagi. Terkecuali speedometer kalian mati total atau yang nyala hanya lampu dan jarum nggak gerak, itu kemungkinan besar selain di LCD ada problem juga di PCB-nya atau di mesinnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya PCB-nya udah bagus, LCD-nya masih bagus, itu tidak menutup kemungkinan. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk yang telah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau penjelasan saya masih belepotan dan video masih kurang jelas, masih tahap pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.